kita lagi di kemerdekaan 78. Kira-kira pesan apa nih Pak dari kemerdekaan 78 ini untuk teman-teman pensiunan NISP? Ya begini, sebagai warga dan orang Indonesia yang berumur, kita pertama-tama mensyukuri ya bahwa dalam ulang tahun 78 ini dan setelah mengalami masa COVID 3 tahun, semua bisa diatasi dengan sangat baik oleh pemerintahan dan kemudian juga didukung oleh seluruh rakyat kita ya. Bahkan kita dapat pujian dari luar negeri ya, keberhasilan mengatasi ini. Nah, mengapa kita mulai pensiunan mengadakan ini? Karena memang sebetulnya sebagai orang yang sudah berusia lanjut ya, kita wajib memberikan teladan ya, kepada anak cucu-cucu kita gitu ya, bahwa apapun kita perlu memberikan penghargaan dan terima kasih kita bahwa negara kita ini aman, sejahtera dan sentosa ya. Itu penting ya. Rasa cinta sama tanah air itu perlu ada pada setiap warga kita. Kalau enggak nanti repot. Dengan internasionalisasi semuanya, berita yang simpang siur itu yang perlu. Saya rasa itu sebabnya kita di pensiunan saya bangga kalau orang mau datang dari luar kota semua ke sini hanya untuk ikut gini ya. Jadi itu menggetarkan jiwa kita ya. Itu baik ya. Hanya itu yang saya bisa sampaikan pada kamu. Terima kasih Pak Peter. Mudah-mudahan kekeluargaan ini bisa dicontoh sama generasi berikutnya. Betapa pensiunan ini sangat erat kekeluargaannya. Dan tadi ngelihat upacaranya juga sangat khidmat gitu ya. Itu juga proses dari latihannya juga dengan kerjasama yang baik. Berarti kan ini adalah kerjasama yang dipupuk terus-menerus untuk terus berbuah dengan baik. Dan sukarela. Nah, itu beda. Itu luar biasa ya Pak ya. Kesan-pesan dari acara 78 tahun upacara di NISP, pensiunan NISP ini gimana Pak Hardi? Saya itu terus terang, yang pertama itu sangat terharu ya. Dan kedua sangat bangga gitu. Bayangkan semua yang melakukan upacara, peserta usia itu di atas 60, tapi mereka itu dengan semangat dan bisa melaksanakan juga dengan baik sekali. Itu luar biasa. Bukan kayak 60 ya. Bukan 60, itu luar biasa, luar biasa. Saya bilang benar, bangga sekali. Kota baru gunungnya Bamega. Bamega umbak menampur di Salakara.
Saya bersyukur pada kesempatan tahun ini kembali kami berkumpul para purnakarya dan seluruh karyawan OCBC NSP untuk melaksanakan kembali upacara kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Kami sangat bangga dan bersyukur karena begitu antusias ibu-ibu, bapak-bapak, kawan-kawan lama kami dapat berkumpul pada pagi hari ini. Merdeka! Terima kasih.